izin tak gawe video ya. Ora apa-apa kan? Dapat berapa minggu? 4 bulan. 4 bulan. Oh. Eh sih ya, satunya. S1 sih. Iya. Untuk ketemu bisa tak tak bikin video. Sudah berapa kali periksa? Berapa ya? Wis sering ya. 5 sampai 4. Oke, sing dirasake apa sayang? Ini nek sering sakit. Di bawah kan? Bawahnya. Sering sakit. Sering angkat di jam apa tuh kan? Enggak sih. Enggak. Pokoknya nek larane nek berdinggo. Mboten. Malah jarang. Ya ora apa-apa. Di bawah perut sering sakit. Kayak kenceng gitu. Nah, iya, kayak kenceng. Kotak dideleng ya. Kencengnya karena apa? Biasanya salah satunya itu karena sering angkat junjung abot atau habis dipakai itu biasanya kenceng. Itu wajar. Kalau jemur angkat itu semburan. Angkat semburan, yang penting nggak suka botan. Jangan jangan terlalu berat nek. Nek pamane lebih dari 5 kilo ya diparo wae. Pokoknya jangan sampai lebih dari 5 kilo. Nek lebih dari 5 kilo jenengan ngalahi diparo. Gitu ya. Ini buka. 110. Enak ya. Anak apa? Anak kedua. Iya, satu jari di bawah pusat, Mbak. Iki kan sesaknya itu. Nah, iki berkembangnya janinmu. Ya. Yang tadinya rahimmu kan kecil, ya. Setelah ada isinya rahimmu membesar, ya, memenuhi rongga perut. Nah, rongga perut yang tadinya lempes sekarang rongga perutnya bertuntung, ya. Itu berarti peregangan dari ini otot rongga perut. Tidak apa-apa, yang penting itu tadi jangan sampai junjung abot lebih dari 5 kilo. Nanti ini mempengaruhi peregangannya tambah apa mana ya? Jadi kan junjung telung kilo dengan junjung 5 kilo ototnya beregang lebih beregang mana? Lebih regang yang 5 kilo, makanya jangan. Nek umpamane arep dinggo boleh dengan cara tidak usah ditumpai ininya, dengan cara miring atau berdiri itu lebih aman. Ditumpai orang masalah boleh. Gak apa-apa, tapi dengan cara yang benar. Ojo terus ditumpaki orang gelem dosa. Ngerti orang ditumpaki apa nih? Orang ngerti. Ada orang ngerti. Halo, obatnya masih. Udah habis. Itu ya, gak apa-apa. Anak kedua nih, anak pertama nih siap berapa? 8 tahun. Wah, 9. Disuruh ya. Pirang minggu ini 16. Oh, 18. Wong iki ndi? Wong dia Mbak niku sing. Lucu ya. Meteng orang ngerti meteng. Melayune nang ustad.
jari dicumpah-campi ngertinya tumor. Aku guyu kemakelek. Nanti selama 5 bulan minum obat, kita gak ngerti obat yang diminum apa ya. Akhirnya garing ya. Gimrek sok kok ya tak menarisan iki lho. Satu jari di atas di bawah pusat. Minggu, tapi bayinya sih cilik, ya. Bu SKW, terus nanti kalau pembesar akan tanya Bu SKW, biasanya bayinya tak salah satu sakit atau satu sakit selama ini kan ringan. Yang kedua itu 4 juta. Terserah. Yang penting mengetahui perkembangan janinmu itu sehat atau enggak. Lalu Pak Jari itu apa namanya? Ya. Berarti makanannya kedua kan makanan itu tuh. Yang tadi sama ketemunya sih lah. Halo. Gue kayak kan jemput aku deh. Ini dia. Ini bisa ngomongin kelas satu. Sama pertama lah lahir besar. Iya. 38. Iya, tapi enggak. Kalau saya kok kayak belum
Sore wae aja kesuwen. Ya. Nggih. Okay.